Halo teman-teman, biasa untuk mendapatkan uang kita harus berusaha bekerja keras untuk menyambung hidup. Tapi tahukah Anda bahwa di Taiwan banyak undian yang unik pernah diadakan dan memiliki nominal hadiah yang fantastis. Apa aja 4 undian unik yang pernah diadakan di Taiwan? Ini dia versi Is Fakta. Yang pertama, struk belanja berhadiah. Di Taiwan, jika belanja apapun di supermarket atau minimarket, kita akan mendapatkan struk belanja di kasir. Walaupun hanya sebotol air minum atau satu batang coklat saja, di setiap struk akan ada nomor urut yang terdiri dari 8 digit. Dan setiap 2 bulan sekali akan diundi oleh Kementerian Keuangan Kantor Perpajakan Negara. Apabila nomor urut struk kita bertepatan dengan nomor undian kantor perpajakan, maka kita bisa mendapatkan hadiah utama sebesar 10 juta NTD atau setara dengan 4,5 miliar rupiah. Dan hadiah yang paling kecil adalah 200 NTD atau sekitar 100 ribu. Wow, hebat ya Taiwan, dengan belanja aja kita bisa berkesempatan mendapatkan uang. Yang kedua, undian emas dari kotoran anjing. Pada tahun 2011, sebuah kota di Taiwan pernah menawarkan hadiah bagi para pemilik anjing untuk membersihkan kotoran anjing di mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk menjaga jalanannya tetap bersih dari kotoran-kotoran. Untuk setiap kantong yang dikumpulkan, akan mendapatkan sebuah tiket undian. Pemenang bisa berkesempatan mendapatkan sebuah batang emas senilai $2,200 atau setara dengan 20 juta rupiah. Yang ketiga, undian berhadiah untuk masuk ke pulau tidak berpenghuni. Pada tahun 2009, Taiwan pernah mengadakan undian berhadiah untuk masuk ke pulau tak berpenghuni, yaitu Pulau Xianjiaoyu. Dan pemenangnya adalah anak berusia 4 tahun, yaitu Yin Xianwei. Anak dan 7 anggota keluarganya bisa berkunjung ke pulau itu sebanyak 5 kali dengan maksimum 3 hari. Semua akomodasi, makanan, dan biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Wah, asik ya, dapat berlibur secara gratis. Yang keempat, undian untuk pasangan yang baru saja menikah. Karena ada 1/3 dari masyarakat kota Taipei yang berumur 40 ke atas belum menikah atau belum memiliki pasangan, Wali Kota Taipei, Ko Wen-je, mengadakan program loteri untuk mempromosikan dan mendukung masyarakat Taipei untuk menikah. Hadiahnya berupa berikut: 10 hadiah berjumlah 50.000 NTD atau seharga 25 juta rupiah setiap bulan, 5 hadiah uang berjumlah 100.000 NTD berjumlah 50 juta rupiah setiap tahun. Wah, menikah saja kita bisa berkesempatan mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah. Demikian 4 hal yang pernah diadakan Taiwan sebagai hadiah undian kepada masyarakatnya. Pilih yang mana nih teman-teman?